Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Apa khabar hari ini? Hari ini kita sambung pelajaran matematik kita masih lagi di dalam topik nombor. Nombor hingga 10,000. 5 digit ya. Sekarang ni kita nak fokus pada menulis nombor. Objektif pengajaran kita hari ini, di akhir PDP, murid akan dapat menulis nombor dalam angka dan kita buat ulang kaji sikitlah nilai tempat. Dimulakan dengan apa? Ingat tak? Nilai tempat yang mula-mula sekali apa? Sa. Kemudian, puluh. Ratus, ribu, puluh ribu. Menulis nombor dalam perkataan. 2, 4, 1, 5. 2,415. Ini adalah pengulangan daripada minggu lepas ya. Saya buat ulang kaji sikit. Lima ni rumah besar. Sa dia tak ada puluh, dia tak ada sebut puluh, dia tak ada sebut ratus kan. Kita tulis lima je lah. Ini rumah apa tadi? Puluh. Dia akan jadi 15. Ini rumah. Empat ni rumah. Rumah apa? Ratus. Okey. Satu, dua, tiga. Kita buat garis. Ini apa? Rumah apa? Ribu kan. Tulis ribu kat sini. 2,000. So yang ini 415 ni jadi apa? 415. 2,415. Menulis nombor dalam perkataan pula. Sama macam tadi. 3 rumah apa? Sa kan. Ni 10 kosong. 100 pun kosong. Okey, kita garis. Tinggal 7. 7 ni confirm lah rumah. 1000. Sini 10. Tak ada 100. Tak ada, tinggal sa. 3 sa je. 3 je lah. 7,000. 3. Tu je lah. Senang je kan. Menulis nombor dalam angka. 5,700. Minggu lepas kita dah buat latihan kan? Menulis nombor dalam angka. Boleh jawab tak? Ribu kita bulatkan. Saya nak tunjukkan cara yang lebih terperinci untuk awak menulis nombor dalam angka. Kita garis ke bawah. 5 letak sana. 700. Buat garis. 3 bahagian. 3 rumah nombor. 707 letak kat mana? 10, 107 letak sini lah. 10 ada? Tak ada, kosong. Sa? Tak ada juga. Tu jawapannya 5,007. 6,012. Macam tadi kita bulatkan ribu. Garis. 6, 12, kita buat 3 rumah nombor, 10,000, 12, kat mana nak letak 12? 100 ada? Tak ada, kosong. Macam ni lah, kan? Betul tak? 6, 0, 1. Okey. Sekarang satu lagi contoh. Turun 8. Memang 8,008 dekat situ kan. 304. Macam biasa kita buat 3 rumah nombor. 10. 300. 100 nya 3. 10 tak ada. Sisanya 4.
Sekarang ni kita masuk teroka nombor. Ini adalah blok asas 1000. Saya ada 1000. 1000 menjadi 2000. 1000. Ini adalah blok asas 100. 1000. 100, 200, 300, 1000, 100, 100, 100 menjadi 1300. Sekarang kita tengok contoh yang ini pula. Saya ada 4 blok asas 1000. Maka saya ada 1000, 2000, 3000, 4000. Blok asas 100, 100, 200. Blok asas 10, 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. Saya ada 4,244. Macam inilah nak menulisnya. Di sini, saya nak tunjukkan kumpulan-kumpulan mengikut nilai tempat. Ribu, ratus, puluh dan sa. Sekarang, tibalah masa untuk awak membuat latihan. Okey, ini latihan dia ya. Buku aktiviti muka surat 3. Okey, maaf ya, nombor ni dia terbalik. Minta maaf. Buku teks jilid 1 muka surat 4. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Buat dalam buku tulis matematik 1. Untuk matematik, saya perlukan 2 buku tulis. Inilah dia muka surat 4. Nombor 1, nombor 2. Nombor 3 dan nombor 4. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi minggu depan dan jangan lupa siapkan latihan yang saya beri. Bye-bye.